bikin brownies yang praktis, no mixer, tinggal aduk-aduk, dan pasti jadi, dijamin deh. Nah, bahan dasarnya aku pakai Nutri-Cake brownies yang bisa dibeli di minimarket atau supermarket. Ada yang coklat dan keju. Kali ini aku pakai yang coklat. Praktis dan gampang banget loh. Makanya ikuti terus sampai selesai ya. Kita siapkan dulu alat dan bahannya ya. Satu bungkus Nutri-Cake brownies rasa coklat atau rasa lain yang kalian sukai. Seratus gram mentega cair atau minyak sayur. Nah, aku pakai Blue Band ya. Satu pak ini 200 gram. Jadi tinggal dipakai setengahnya aja, tidak usah ditimbang-timbang lagi. Satu butir telur ayam, 5 sendok makan air matang, wadah untuk mencampur dan spatula, dan cetakan untuk memanggang serta kuas untuk mengoles cetakannya. Untuk cetakan, bisa loyang atau wadah tahan panas seperti yang aku pakai ini. Ukurannya terserah, bebas aja, sesuka kalian. Oke, lanjut proses pembuatan ya. Oles cetakan dengan mentega sampai rata, biar tidak lengket. Oh iya, aku tadi juga sudah mencairkan menteganya. Tinggal tunggu dingin aja. Nah, ini sudah rata. Sekarang kita campur adonannya. Masukkan satu bungkus Nutri-Cake brownies. Di adonannya ini sudah ada choco chipnya loh. Masukkan satu butir telur, lima sendok makan air, lalu aduk-aduk ya. Mentega cair yang sudah dingin boleh dimasukkan juga. Aduk-aduk terus sampai rata ya. Nah, jika sudah tercampur rata, kita tuang ke dalam cetakan ya. Selanjutnya, siap kita panggang. Oh ya, selain dipanggang, bisa juga dikukus selama 30 menit ya. Kali ini aku panggang menggunakan oven listrik. Kita atur suhunya ya. 175 derajat Celcius. Aku pakai api atas dan bawah. Timernya kita pasang 35 menit.
Nah, tinggal menunggu deh. Gampang dan praktis kan? Tinggal aduk-aduk, cukup setengah jam, udah mateng deh. Dan pasti jadi loh. Aku udah sering bikin ini. Bisa dicetak kecil-kecil, terus dihias, jadi kue yang cantik. Nah, udah mateng nih. Nah, ini dia brownies bikin sendiri. Gampang, no mixer, cepat, dan praktis. Dan hasilnya, coba kita lihat. Tuh, kan? Nggak bantet, rasanya juga enak. Nggak kalah sama yang di toko. Tuh, ada choco chipnya juga. Kalian mesti nyobain nih. Oke, sekian info aku tentang cara bikin sendiri brownies yang gampang, cepat, dan praktis. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.